Batalion 141 itu merupakan satuan tugas pengamanan operasi di daerah perbatasan Kalimantan Utara nyambung ke Kalimantan Timur. Mereka terdiri dari 350 personil. Ada beberapa pos yang dia tempatin akan berserah terima dengan batalion dari Kalimantan, dari 403 itu dari Jawa Tengah. Rencana mereka besok pagi akan berangkat karena kapalnya baru datang jam 11. Tugas atau misi dia selama 9 bulan.